that again. Redskins. Halo semua, welcome back channel Mas Bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Masih di acara Gaik Indo Indonesia International Auto Show. Kita lagi ada di Butoyota. Dan di depan Mas Bar, ini adalah GR Corolla. Adalah Corolla yang ganteng banget. Jadi GR Corolla ini dibangun menggunakan platform TNGAC dari Toyota. Dan kalau kita lihat GR Corolla ini, guys, gila, ini adalah Corolla yang keren banget. Jadi setelah beberapa GR version masuk ke Indonesia, kan ada pertama ada GR Yaris yang sempat heboh ya. Itu adalah Yaris yang keren banget. Terus juga ada GR86 dan GR Supra. Kalau kita lihat dari sini, ini lihat bentuk lampunya keren banget. Jadi kalau sekilas memang GR Corolla ini agak-agak mirip sama yang namanya GR Yaris. Tapi menurut Mas Ban, ini lampunya keren banget. Dan setiap lekukan di bagian depan, di bumpernya, ya kan, di bagian sini, di grillnya, ini nuansa sportinya itu kental banget guys. Dan semuanya memiliki fungsi. Jadi kayak lubang ini adalah lubang yang beneran berfungsi untuk mengarahkan angin ke bagian belakang, jadi ke bagian ban. Jadi mungkin mendinginkan ban atau mendinginkan rem kali ya gitu ya. Kalau kita lihat sini, di sini juga terlihat seperti ada sensor parkir ya, 4.1, 2, 3, 4. Ini ada fog lamp. Dan ini lampunya keren banget dan lampunya sudah Rogi. Karena GR adalah mobil versi sport yang dijual, kayaknya kebelum afdol kalau kita lihat di sini ya. Kalau kemarin kita tahu GR Yaris itu menggunakan mesin 1600cc 3 silinder turbo. Maka kita lihat untuk GR Corolla ini, masih menggunakan mesin yang sama guys, 3 silinder 1600 turbo seperti mesin yang digunakan di GR Yaris. Tapi mobil ini jauh lebih bertenaga. Kalau GR Yaris itu tenaganya sekitar 260 PS, untuk GR Corolla ini tenaganya itu di 300 PS. Jadi tenaganya lebih besar, sekitar 30-an lebih PS dibandingkan dengan GR Yaris. Dan untuk torsinya juga, kalau di GR Yaris itu torsinya sekitar 360 Nm. Ini torsinya di 370 Nm. Jadi mobil ini walaupun menggunakan mesin yang sama, dibuat lebih bertenaga. Mobil ini juga GR4 atau berpenggerak four-wheel drive dengan transmisi intelligent manual transmission 6 percepatan yang didistribusikan ke 4 roda. Jadi guys, jangan sepelein yang namanya mesin 3 silinder. Kalau di sini kan mesin 3 silinder kan identik dengan mobil-mobil yang apa ya? Yang mungkin kayak Xenia 1000, Nissan Man, Datsun ya kan, 3 silinder. Padahal ini adalah mobil sport juga dibikin 3 silinder dan tenaganya itu besar banget. Cuman sayangnya untuk GR Corolla ini sama kayak GR Yaris, kenapa kap mesinnya nggak dibikin langsung karbon gitu ya, biar bobotnya lebih ringan. Dan kalau kita lihat guys, jadi guys di sini ini bukannya ventilasi kayak ala-ala mobil alay yang cuma ditempel doang, ini beneran ada fungsinya. Jadi beneran mengalirkan angin yang dari atas, dia bisa tembus ke sini nih. Tapi fungsinya buat apa ya? Kalau buat mendinginkan mesin kayaknya kurang.
Kalau buat mendinginkan intercooler, walaupun mobil ini turbo, tapi intercoolernya kayaknya nggak ada di atas. Kita lihat dari samping. Wih, gila, sporty habis guys. Teman-teman harus lihat langsung ke sini, ke Gaikindo Indonesia International Auto Show di booth Toyota. Mobil ini keren banget. Kalau kemarin GR Yaris itu diproduksi secara terbatas ya, jadi yang dijual di Indonesia juga secara terbatas. Bahkan harganya untuk sebuah Yaris itu tembus sampai 800 juta. Ini bayangan, kalau dijual berapa nih? Walaupun belum ada informasi mobil ini akan dijual atau tidak, ya kan, ini hanya di display saja. Tapi estimasi kalau dijual, karena kalau di negara-negara lain yang sudah menjual GR Corolla, ini bisa di atas 1 miliar. Wih, bahkan bisa jadi di atas 1,5 miliar. Lo kalau punya duit 1,5 miliar, mendingan beli GR Corolla atau Toyota Alphard yang baru tuh. Ya kan? Dari sampingnya, keren banget. Gila. Ini hatchback ganteng namanya. Kalau GR Yaris, 2 pintu di bagian samping. Kalau ini 4 pintu. Kayaknya kurang sporty gitu ya. Menurut teman-teman, ya kan? Lebih sporty kalau dia adalah sebuah hatchback 2 pintu atau 4 pintu seperti ini. Untuk velg, kalau teman-teman ingat, bentuk velgnya mirip ya sama GR Yaris. Menggunakan ban 235 40 ring 18. Dan di bagian belakang ini juga sedikit dibikin over fender, ya kan, agar terlihat lebih sporty karena velgnya ini cenderung agak nongol keluar, jadi biar ngimbangin di sini, dilebarin sedikit. Tegas banget GR Corolla itu adalah mobil yang memang auranya sport banget. Nggak kalah sama GR Yaris juga, dia udah pakai BBK, Big Brake Kit, ya kan. Ini gila, diameter disc brake-nya aja gede banget yang di depan. Bahkan bukan cuma yang depan, kalau kita lihat belakang ini. Untuk rem cakram belakangnya juga terlihat lebih besar ya dibandingkan mobil-mobil yang dijual pada umumnya. Jadi standarnya aja udah kayak begini. Kalau mobil semakin besar remnya, berarti mobil itu memang dibikin untuk lari semakin kencang. Di bagian atapnya, ini menggunakan carbon fiber reinforced panel. Jadi ini menggunakan atap karbon. Di samping membuat atapnya itu lebih ringan, juga bisa membuat menurunkan untuk center gravity. Jadi kalau beban berat ada di atas itu kan bisa mempengaruhi kestabilan. Jadi makanya atapnya dibikin ringan supaya center of gravity-nya tetap ada di bawah. Wih, keren banget. Makanya ini teksturnya dibuat warna ngedop, karena kalau kita raba pakai tangan kayak nggak mulus gitu guys, kayak ada ya gitu deh. Tapi gila, ini mobil ganteng banget. Nah, di bagian sini nih ada kayak side kit ya, atau body kit yang ada tulisan GR4 nya jadi setiap detail dari mobil ini itu dibikin terlihat sporty banget. Bahkan kalau teman-teman lihat, ini bukan aksesoris tempelan ya, ini adalah nembus gitu ya. Jadi ini juga bisa mengarahkan angin kayaknya. Kalau gua rogo sih, dari gua sampai masuk juga masih belum ketemu ujung lubangnya. Kayaknya ini ada fungsinya gitu. Gila, keren banget. Kita ke bagian belakang. Kalau kemarin kita sempat ngeliat GR Yaris itu dari belakang udah keren banget. Sekarang disuguhin GR Corolla yang menurut Mas Ban jauh lebih keren. Karena mobil ini punya dimensi lebih besar dibandingkan GR Yaris. Dia lebih lebar, lebih panjang dan lebih tinggi. Makanya mobilnya juga dibikin 4 pintu. Ya walaupun kata orang kalau 4 pintu jadinya kayak kurang sporty gitu ya. Harusnya 2 pintu juga gitu. Dan untuk lampunya juga ini udah, kalau kita lihat ini full LED. Wih, ganteng banget. Guys, kombinasi warnanya itu ya, untuk warna spoilernya dia dibikin hitam, terus di bagian bumper bawahnya juga dibikin hitam. Ini yang bikin GR Corolla itu terlihat lebih racing. Karena ini adalah mobil apa ya? Mobil yang bisa digunakan harian, tapi kita mendapatkan pengalaman, ya kan, mengendarai mobil yang bertenaga. Untuk di muffler, ini mufflernya juga ada 3 buah.
Wih, ada tiga loh, ada tiga. Di tengah satu, di kanan kirinya dua. Yang menegaskan mobil ini pasti tenaganya gede gitu kan. Di sini seperti biasanya ada rear wiper dan ada rear defogger. Kirain gua buka pintunya di sini. Di logonya, ternyata bukan. Ternyata buka pintunya itu di sini. Oke. Bagasinya nggak gede-gede banget. Karena kalau lo mau nyari bagasi yang gede, carinya Avanza. Jangan GR Corolla. Begitu kita buka, ini isinya aki. Makanya kalau tadi kita di depan nggak ketemu aki, akinya ada di belakang. Kayak BMW ya. Dan tidak menemukan ban serep. Gue nggak menemukan ban serep. Di kolong juga nggak ada ban serep. Nggak ada, nggak mungkin ada ban serep di kolong karena di sini ada knalpot. Keren ya. Kita lihat dalamnya. Dalamnya itu jauh lebih keren lagi guys. Oke. Kita lihat interiornya. Sebelum kita lihat interior, sayangnya ya untuk pintu depan gitu ya. Kalau pintunya frameless itu kan dia pasti lebih bagus lagi. Itu juga untuk desain joknya. Ini memang sporty banget. Jadi memang GR ini meracik, GR Corolla ini baik dari interior, exterior, itu semuanya dibikin terlihat sporty. Kita duduk nih guys. Nah, ya. Kalau kita rasain ya kan, ini kan mobilnya bertransmisi manual, 6 percepatan, tapi koplingnya agak keras ya kalau kata gue ya. Agak keras loh. Untuk mobil yang cuman 1600cc itu. Ini kayak kopling-kopling mobil-mobil yang cc-nya di 2000cc nih. Kalau nggak salah untuk GR Yaris masuk Indonesia itu audioless ya. Tapi kalau gue lihat untuk head unitnya ini agak maksain gitu. Kenapa nggak dibikin floating aja gitu ya. Nggak usah ada konde di belakang sini nih. Yang bikin kayaknya agak ganggu di mata, jadinya merusak estetika dari desain dashboardnya. Ini dashboardnya biar begini-gini, dia menggunakan soft touch material, jadi ini material yang lembut ya, yang empuk gitu. Sampai sini ini semuanya soft touch material, jadi bukan cuma sporty, tapi dibikin juga terlihat mewah. Ya wajar sih ya, karena kalau GR Yaris saja dijual 800 juta, menurut gue ini bisa dijual di atas 1 miliar. Nah, di sini ini ada pilihan drive mode. Kalau GR Yaris kalau nggak salah drive mode-nya itu ada di bagian sini. Tapi ini pilihan drive mode-nya itu ada di sini. Ini kalau kita nyalain ya. Head unit-nya nyala Toyota. Lihat tampilan dari dashboard-nya full LCD, tapi dia wih. Tampilannya itu kayak apa ya? Kayak dashboard indikator-indikator di game-game balap gitu ya. Di sini ada RPM-nya, ini kecepatannya, full low. Mungkin nggak ada bensinnya. Bahkan ini ada G-Force nih. Jadi kalau kita belok mungkin kayak kalau teman-teman pernah nonton F1 atau apa kan dia ada tabel G-Force-nya gitu ya. Seperti ini. Ini indikator suhu, terus oli, dan sebagainya. Bahkan suhu oli, suhu mesin, dan tekanan oli. Di sini juga ada indikatornya. Cuman untuk indikator turbo, bar turbonya kayaknya nggak ada di sini ya. Coba kita lihat ada pilihan apa aja di sini. Oh, nggak ada yang... Untuk AC ini AC-nya udah digital dual zone, jadi di sebelah kanan dan sebelah kiri bisa di set di suhu yang berbeda. Terus kalau kita mau matiin, ini juga ada start stopnya, tinggal dimatiin aja di sebelah sini. Terus kalau kita lihat dari steering suite-nya, ini kayaknya juga udah ada fitur-fitur kayak Toyota Safety Sense. Lihat, ini kan ada lambang garis nih. Mungkin kayak lane departure warning gitu ya. Dan di sini sepertinya fitur untuk pengaturan head unit-nya. Oke, teman-teman, gila. Wajib banget datang ke Gias, kunjungi booth Toyota biar ngelihat GR Corolla. Asli nih mobil. Keren banget. Terus kalau teman-teman lihat di sini juga ada beberapa GR-GR lain. Ini mobil balapnya ya.
dari Toyota Gazoo Racing. Jadi ini kayak ada GR Supra atau ada GR Agya. Atau kalau lu keliling area Gias, lu disenyumin SPG, itu juga bisa jadi GR alias GR. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.